Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Karya Badi Setil. Oke kawan-kawan, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan upload membuat tempat duduk kompor sederhana ya, atau kitchen set ya. Bahan-bahannya saya menggunakan Hollow 44 Galpalum dan 24 GRC dan keramik ya. Oke, yang penasaran cara membuatnya dan seperti apa hasilnya, oke langsung aja kita ke videonya. Ini bahan-bahannya, kalau 44 galvalum ya udah saya potong-potong dan cuma ini aja, dan sama ini kopi. Ini juga kopinya. Bahan-bahannya nih, ini kopi. Kopinya. Dan ini keramik untuk alasnya ya. Ini buat tiangnya kawan-kawan. Belum. Dua holo dua kali duanya belum saya beli ya. Ntar saya beli dulu. Oke, kita langsung aja untuk pengelasannya ya. Di break dulu, ada iklan dulu kawan-kawan, mau ngejahit dulu pare, mau ngejahit dulu pare, break dulu. Parenya udah kering-kering, mau dijahit dulu. Sudah beres kawan ngejahit parenya, tinggal masak ini dobogan dulu. Rasanya anjing. Coba diminum, rasanya gimana rasanya? Anjing. Eta dina irung naon eta? Oh, juga lain huntu euy. Kalapa. Kalapa, Bro. Kalapanya kolot sekali, Bro. Kolot. Ini mah buat ngurap, buat ngurap ini. Seger banget. Mantap. Oke, kita sambung kembali ya. Membuat tempat kompornya. Tadi ada iklan. Oke.
kawan-kawan semuanya, ini sudah saya pulin ya lasannya. Saya sebut tadi itu sudah saya pulin. Ini tinggal pemasangan holo 2x2-nya ya. Ini holo 2x2-nya. Ini dipasang sini. Pasang di bawah. Di sini ya, seperti ini. Nah, segini. Ini ukuran ini. Seukuran keramik ya, biar keramiknya rata di sini ntar. Oke, kita lanjut. Oke kawan-kawan, seperti ini yang saya sudah pasang holo 2x2-nya ya. Ini masih begini, belum saya gurinda. Ini berarti saya tinggal pasang tar GRC. Nah, ini buat keramik di sini. Kasih ke sini 10 cm ke atas ya. Udah seperti itu aja mungkin. Oke. Kita lanjut lagi ke videonya. Saya akan memasang ininya ya. Ini buat di atas. Nah, sekitar tar ini 10 cm saja. Oke. Kita las dulu. Oke, kawan-kawan, ini sudah saya cat ya. Ini apa duduk tempat kompornya. Tadinya udah sampai sini aja. Ini saya mau tambahin lagi pakai holo ya, ini. Oh, saya tambahin lagi pakai holo karena biar agak kuatan ya, karena ntar ada atasnya keramik. Ini tinggal mau kasih pintu ya. Tadinya nggak saya kasih pintu biar agak irit bahan dan dananya ya, tapi nyonya besar minta pintu minta dibikin pintu. Oke, kita lanjutkan. Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, ini udah saya kasih pintu ya. Tuh, lumayanlah bolong-bolong bekas rumping. Ini saya kasih pintu sendok ya, engsel sendok ininya. Tuh, engsel sendok. Kalau yang sebelah sini mungkin ntar engselnya pakai engsel piring ya. Hehe. Canda. Oke. Kita pasang yang satu lagi untuk pintunya. YouTube, ini hasil akhirnya ya. Pat duduk kompor sederhana biar kompor bisa duduk manis. Nah, ini seperti ini. Atas keramik, dan ini saya bolongin buat selang kompor ya, ntar kompor duduk di sini. Oke, kita buka ya.
pintunya. Nah, ini dalamnya ya cukup luas juga, bisa naruh ikan goreng, orek-orek tempe dan sebagainya ya di bawah sini. Oke, ini engsel, pakai engsel sendok. Engsel sendok. Dan ini dindingnya pakai GRC ya, yang murah-murah saja. Ini bingkai pintu hollow 2x4. Ini GRC juga ya. Nah, kita tutup lagi. Yang satunya lagi juga sama. Oh, cukup luas juga. Saya nggak cat ya dalamnya. Biarkan begitu saja. Yang saya senok juga. Oke, sahabat YouTube, bila Anda mau pesan seperti ini, cukup dengan dana 2,5 juta aja. Udah punya ini ya. Kalau yang pingin yang lebih bagus, sediakan saja dananya 10 juta ke bawah ya. Mungkin ini ada laci di sini. Sini ada laci. Terus ini ininya jangan pakai GRC, pakai kayu. Pakai kayu yang bagus ya. Yang serat-serat kayu gitu. Dan di vernis. Kalau ini ya yang sederhana, sederhana saja, yang murah-murah. Oke. Karena saya membuatnya juga dengan alat seadanya saja ya. Oke. Oke sahabat YouTube, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.